Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi batuk. Simak. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan serta mencegah benda asing masuk ke saluran napas bawah ya. Jadi si batuk itu adalah semacam usaha tubuh kita ya untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran napas ya, biar tidak ke paru-paru. Si batuk ini ada beberapa jenis ya. Menurut lamanya batuk, ada batuk akut, biasanya itu kurang dari 3 minggu termasuk akut ya. Ada juga subakut, itu 3-8 minggu. Ada juga batuk kronis, itu dari 8 minggu lebih ya. Jadi ada 3 macam. Apa sih penyebab batuk ini? Untuk penyebab batuk kita bedakan jadi dua ya, ada yang penyebab batuk akut dan ada juga penyebab batuk yang kronis ya. Penyebab batuk akut yang pertama adalah infeksi virus ya, biasanya itu menyerang pernapasan atas atau pernapasan bawah ya. Ada dua. Untuk pernapasan atas itu kalau infeksinya menyerang hidung biasanya namanya rinitis ya. Kalau tenggorokan itu faringitis. Kalau amandel, tonsilitis. Sinus itu sinusitis. Kalau laring atau yang ada pita suaranya itu laringitis ya. Jadi banyak macamnya. Kalau yang pernapasan bawah biasanya itu menyerang batang tenggorok atau bronkitis dan paru-paru atau pneumonia, itu banyak disebabkan oleh virus ya. Yang kedua itu karena alergi, lebih tepatnya disebut rinitis alergi atau high fever ya. Jadi alergi ini bisa menyebabkan batuk dan kadang-kadang menyebabkan demam ya. Yang ketiga penyakit asam lambung ya. Penyakit asam lambung juga bisa menyebabkan batuk ya, pernah saya bahas di situ, silahkan cek aja untuk penyakit asam lambung. Yang keempat menghirup zat penyebab batuk ya, seperti asap ya dan debu. Kalau untuk batuk kronis itu yang pertama biasanya karena penyakit TBC ya atau tuberkulosis, itu yang menyerang paru-paru, itu batuknya lama ya, bisa sampai 6 bulan atau 3 bulan ya. Yang kedua karena asma ya, yang sesak napas, itu juga bisa menyebabkan batuk kronis. Ini batuknya bisa sampai 8 minggu ke atas ya. Yang ketiga penyakit PPOK ya, atau penyakit paru obstruktif kronik, itu juga bisa menyebabkan batuk yang lama ya. Yang keempat kanker paru-paru juga bisa menyebabkan batuk kronis. Bisa juga karena merokok juga bisa ya, itu batuk-batuk kalau merokok terus ya, bentuk batuk kronis ya timbulnya, dia bisa terus-terusan batuk ya. Atau juga dengan kondisi kerja dengan polusi yang banyak ya, itu juga bisa menyebabkan batuk kronis. Nah, gimana cara mengatasi batuk ini ya? Untuk batuk-batuk kronis mending langsung ke dokter aja ya, jangan diobati di rumah ya, karena itu biasanya gejala penyakit ya. Tapi kalau untuk batuk-batuk yang akut tuh, kalau penyebabnya virus biasanya sembuh sendiri ya. Yang penting bisa menghindari debu dan asap. Kalau mau tidur itu si bantalnya ditinggiin aja ya, biar batuknya juga nggak terus-terusan ya. Atau minum obat atau pengurang keinginan batuk ya, biasanya disebut antitusif atau pengencer dahak ya atau ekspektoran ya. Nah, ada nggak sih cara alami untuk mengatasi batuk ini? Cara alami untuk mengatasi batuk itu banyak ya. Yang pertama ada namanya teh dicampur madu yang hangat ya, itu bisa mengurangi batuk ya. Caranya 2 sendok teh madu ditambah air hangat ya atau teh, itu diminum 2 kali sehari. Tapi kalau untuk bayi yang di bawah 1 tahun disarankan jangan ya, biasanya alergi madu. Biasanya itu bisa mengurangi batuknya ya. Yang kedua itu dengan jahe ya. Biasanya jahe ini lebih ke batuk kering itu. Kalau batuk capek itu minum jahe,
yang hilang ya, karena jahe itu ada anti radang ya, bisa ngurangin batuk. Caranya si jahe itu diiris ya, dimasukin ke air panas aja ya, bagusnya ditambah madu atau perasan lemon biar lebih cepat ya mengatasi batuknya. Tapi kalau untuk yang punya penyakit lambung bagusnya jangan ya, karena jahe itu bisa tambah parah ya ke lambung. Yang ketiga itu banyakin minum air putih ya. Jadi air putih ini bagus ya untuk mengencerkan dahak ya. Bagusnya kalau ada pileknya itu pakai air hangat ya, biar si virus-virusnya pergi. Tapi kalau batuknya itu disertai dengan tenggorokan gatal atau sakit tenggorokan, itu jangan air hangat ya, air biasa aja suhu ruangan, tapi jangan yang dingin juga ya. 18 sehari biasanya disaraninnya. Selain dari minum air putih juga ada sih kayak kuah kaldu, teh herbal, wedang jeruk ya, itu juga bagus buat ngilangin batuk ya. Yang keempat, berkumur dengan larutan air garam. Ini juga bisa ya dicoba, berkumur dengan larutan air garam, biasanya sampai tenggorokan aja ya, nanti dibuang. Di air garam ini fungsinya untuk menghilangkan lendir-lendir yang nempel ya di belakang tenggorokan yang penyebab gatal itu. Caranya setengah sendok teh garam ditambah satu cangkir air hangat ya, dikumur aja, kumur-kumur, dilakukan aja beberapa kali sehari ya. Tapi tidak disarankan untuk anak-anak yang belum bisa kumur ya, besi ketelan. Yang kelima, dengan nanas ya. Nanas ini mengandung bromelain untuk batuk ya, biasanya memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh ya. Bagusnya itu makan nanasnya itu sampai inti buahnya, jadi sampai tengahnya itu, itu untuk mengatasi batuk ya. Tapi kalau lagi minum obat pengencer darah dan antibiotik tertentu, jangan minum makan nanas ya, biar tidak ada efek samping aneh-aneh. Yang keenam itu time. Time ini ada antioksidan ya, biasanya bagus buat orang-orang yang punya bronkitis, dijadikan teh time ya, itu disajikan hangat-hangat lebih enak ya teh time itu. Yang ketujuh, probiotik. Probiotik ini untuk meningkatkan imun kita ya, biasanya bagus yang batuk sama pilek gitu ya, buat anak-anak juga basuk bagus ya. Seperti contohnya ya ada yogurt, sup miso, roti, ragi, sordog gitu juga bagus ya, karena itu ada probiotiknya. Dan yang terakhir itu peppermint. Di peppermint itu juga bagus ya, si mentolnya itu bisa menenangkan tenggorokan dan bisa memecah lendir yang nempel di tenggorokan penyebab batuk ya. Bisa dijadiin teh ya, atau misalnya menghirup minyak peppermint juga pakai air hangat juga bisa ya. Mungkin itu sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi batuk. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.